Okey, Assalamualaikum. Sekarang cikgu bawakan contoh satu untuk topik persamaan linear. Kalau kita tengok di sini, dia melibatkan penolakan pecahan. Bila penolakan pecahan, kita kena make sure pecahan itu dalam bentuk A per B. Okey, atau pecahan tak. Kalau pecahan yang 3, 1 per 3 ni kita susah nak tolak. So, kita tukarkan dulu kepada pecahan tak wajar. Okey, ingat lagi macam mana nak tukar pecahan tak wajar. 3 darab 3 tambah 1. Okey, so kita tukar dulu. Itu step kita yang pertama. Yang pecahan yang pertama ini kita salin balik 5K per 6 tolak. Tukar kepada pecahan tak wajar tadi. Pecahan tak wajarnya 9 tambah 1, 10 per 3. Sama dengan 0. Okey. Sekarang ni, bila tolak pecahan, kita kena buat apa? Samakan penyebut. Okey. Konsep yang kita belajar masa tahun 4 itu, kita bawa sampai SPM. Sama je. Nak samakan penyebut. Sekarang kita ambil 6 sebagai penyebutnya. Okey. Bila 6, 3 ni kena darab 2. Okey. Bila 3 darab 2, maka 10 pun darab 2. So, sekarang ni, bawah dah jadi 6. Okey. Atas, kalau yang pecahan pertama, dia sama je. 5K juga. Tak tukar. Okey. Sekarang ni yang bawah ni 3 kali 2, 6. Yang atas ni 10 darab 2, 20. Dia bertukar ya. Sebab apa? Sebab yang bawah darab 2, atas pun darab 2. Ha, itu semua orang kena tahu eh. Okey. Sekarang ni per 6. Per 6 maknanya bahagi 6. Bila nak bawa ke sini, dia jadi darab 6. Okey. Kita tinggalkan 5K tolak 20. 6 bawa ke sini jadi 0 darab 6, 0. Okey. 5K sama dengan 0 tambah 20. 20. Maka K sama dengan 20 bahagi 5. 20 bahagi 5 ialah 4. So jawapan K adalah 4. Okey. Yang ni adalah contoh 2. Contoh 2 pun nampak melibatkan pecahan. Alright. Tapi sekarang kalau kita tengok, yang ini bertiga. Yang X ni dia tak ada berapa-apa kan? So, kalau macam ni, sebenarnya konsep dia macam ni. X, sebenarnya dia per satu tu. Kalau awak nampak X sahaja, okay, tolak dengan pecahan kan? So, kita letak je X tu per satu, tolak. 2X tolak 3 per 3. Ha, ini masalah yang cikgu selalu jumpa ya. Ramai pelajar, dia akan bawa 3 ni naik atas. 3 ni naik atas, 3 ni darab dengan 2. Tapi X ni dia tak darab dengan 2. Ha, itu yang masalah pelajar. Sebenarnya dekat sini cikgu nak cerita, X ni dia per 1 tu. Tolak dengan 2X tolak 3 per 3. So di bawah ni sama kan? Pecahan kan? Dua-dua pecahan. Per 1 tolak 2X tolak 3 per 3. Bila pecahan sama juga. Kamu kena buat apa? Samakan pembawah. Sekarang kita ambil 3. Yang 1 ni buat apa? Darab 3. Bila 1 darab 3, X pun darab 3. 3 ni biarlah dia. Tak payah darab apa-apa. Tapi sekarang dia menolak dengan ungkapan. Ingat tak sebelum ni kita belajar pecahan algebra? Kalau menolak dengan ungkapan algebra, maka kita kena letak bracket. Ha, ingat tu, letak bracket. Menolak ungkapan algebra ni. Sebab apa 2X tolak 3? Kalau dia 2X sahaja, tak apalah. Tak perlu meletakkan bracket itu. Tapi sekarang sebab 2X tolak 3, dia merupakan ungkapan algebra, mesti diletakkan bracket itu. Kalau tidak, nanti salah. Okey, sekarang kita tengok apa jadi. 1 darab 3 tadi 3. Bawah dia dah jadi 3. So, atas pun dia jadi darab 3. Maka kita dapat 3X. Okey, sekarang ni bila kita menolak dengan bracket ni, kita keluarkan daripada bracket, dia jadi tolak 2X. Negatif ni, darab negatif, dia jadi tambah 3. Ha, kalau orang yang tak letak bracket, dia akan jadi tolak 2X, tolak 3. Habislah, salah kat sini lah. Kat tambah 3 ni dia salah. Sama dengan 2. Okey, sekarang ni semua dah per 3 kan? Bila semua dah per 3, baru kita bawa 3 ni naik atas. Okey? Bila bawa 3 ni naik atas pula ke sebelah kanan. Bukan naik atas, ke sebelah kanan, maka kita mendarab. Okey, so 3X tolak 2X tambah 3 sama dengan 2 darab 3, 6. Kita nak buat terus tadi pun okey. 3X tolak 2X jadinya X tambah 3
sama dengan 6, maka X sama dengan 6, bawa 3 ke 11 ini tolak 3. Jadinya X sama dengan 3. So dapatlah jawapannya X sama dengan 3.